malah jadi jelek. Aslinya gak jelek. Welcome back to my YouTube channel. After a long time, gak pernah upload ya kan. Hari ini aku mau ke Yogyakarta with Gila Mama. Asik. And the driver Guntur. Asik, gaya lu gaya. Iya, iya. Halo dulu dong. Say hi. Hai, hai. Oke. Jadi udah lama banget Ai gak nge-vlog ya guys ya, karena sibuk ngurusin usaha dan terutamanya adalah mager ngedit. Ntar Ila bakal gue suruh ngedit nih guys. Iya, karena di kamera aja ya. Oke, sekarang kita ke Yogyakarta karena aku ada cooking demo 2 hari. Hari Sabtu sama hari Minggu. Jadi kita mau a day in my life with Uti, bakal masak-masak, terus kita ngapain aja. Kayak kita bakal banyak makan sih. Ya, makan banyak. See you guys there in Yogyakarta. Hai guys, jadi tadi udah makan siang tapi lupa ngerekam. Yang tidak punya bakat nge-vlog kayak gue. Makan lupa dong. Oke, sekarang kita mau TW lagi ke arah Jogja tapi nunggu Guntur. Oke. Hai. Gue kok sakitnya nyebelin banget. Panas banget ya hari ini. That's it. Oke, kita beli kopi dulu. Mbak, ice vanilla latte-nya satu pakai oat milk ya. Ice vanilla latte satu pakai milk. Iya, less sweet terus tambah one shot espresso. Espresso ya? Iya. Grande. Grande. Ada coffee. Coffee. Yogyakarta. Okay, kita mau makan. Warung makan cucu deh. Makan. Makan malam yang kecepatan. Buset. Banyak banget ya. Nih, kita di warung makan Jogja Tempo dulu SGPC. SGPC ya, Mah? Ini lu mah sering kesini ya? Sering waktu masih sekolah. Waktu masih sekolah kesini guys. Sama gengnya. Jadi kita tadi ke mall cuman buat beli bahan-bahan besok cooking demo. Terus kita langsung balik lagi karena kita bukan anak mall. Kita mau ngafe dulu, mau kopi ya kan. Bukan Putri Uti kalau nggak ngopi. Oke. Okay. See you guys di cafe yang kita nggak tahu mau kemana. Tapi well, we're going to drink some coffee. Jeng jeng. Mums. Shout out. Let's go. Nanti ayamnya mau makanan sebanyak ini guys. First snack, hi, hi, emang hidup kita tuh emang santuy banget. Just eating. Itu di mana sih ini? I don't know where we are. Sehat pagi. Guys, I baru ingat nge-vlog pas mama lagi bikin update story ya. Gun, kita breakfast dulu sebelum berangkat cooking demo, yeah. Hai guys, sekarang kita udah mau on the way ke Mall Pakuwon. Ini sekitar jam berapa? Ini jam berapa sih? Ini jam 10.31, kita mulainya jam 11.30. 11.30 ya? Iya, yeah, karena kita butuh kopi. Kita mau ngopi dulu nanti, itu sebentar ntar persiapan barang-barangnya. Oke, okay, see you guys later. And here's the driver. Cila. Jeng. Gak nyampe, Oma. Buseta. Thank you.
Dapat chef cantik dan luar biasa di mac and cheese. Terus untuk dessertnya saya bakal bikin strawberry compote no bake cheesecake. Iya. Kita siapin dulu sausnya. Nanti kita mau bikin roux. Roux itu kan butter yang nanti dimasak sama tepung. Luar biasa. Oh siap. Apa gue dapat diskon? Nah, sambil nunggu kita mixer si cheesecake-nya. Ini kurang lebih sekitar 150 strawberry compote itu. Strawberry, kita potong jadi dice. Kata kita pasir, pas karena kita ada yogurt, nanti sekitar 2 hari. Di freezer atau di chiller? Kalau di freezer, pastinya bakal mengubah tekstur. Karena kan nanti jadinya cair. Kulkas biasa, kulkas biasa. Terus ditutup pakai plastik wrap, ditutup kayak gini. Itu lebih aman. Jadi misalnya mau bikin yang peroyan kan, mau yang dingin. Kan ini strawberry-nya udah jadi semua ya, Bu? Kita udah bikin cheesecake-nya, strawberry compote, biskuitnya juga udah jadi. Sekarang kita mau bikin si patroninya. Kita masukin paprika. Ini optional, bisa di skip, bisa dipakai. Bisa pakai paprika, bisa juga pakai chili powder juga bisa. Kita bikin brulee juga. Bolognese, bisa ngomong. Yogyakarta. Nah, sini kita berterima kasih kepada Chef Putri Yuti. Terima kasih dari Master Chef Indonesia. Oke, udah selesai cooking demonya. Dua menu seru banget. Udah pada nyicipin semuanya. Besok kita bakal ada cooking demo lagi di sini. Kenapa? Hah? Hai, jadi sudah selesai cooking demo. Sekarang langsung makan. Makan apa ini? Ayam goreng masuk. Mana sih namanya? Nggak ada. Udah kan bisa keluar. Ayam goreng. Set bonus ya. Pengen tidur ya, tapi pagi-pagi makannya nggak banyak. Makanya sekarang lapar. Ayam. Parah lu. Oke, jadi setelah makan kita mau langsung ngopi. I don't know where we are. I'm going somewhere. Ini apa lo? Kopi ya? Sounds good. Kopi. Melted ice cream tuh. Kita lagi di mana sih? Gue nggak tahu ya nama tempatnya apaan. Karena kita randomly kayak nyampe terus kita kayak beli kopi sini. Hai, hai ganteng. Hai. Aja gue. Kita udah ngopi, udah semuanya, udah balik ke hotel. Jeng-jeng. Ini kayaknya vlog paling aneh. Hello. Hai, kita lagi get ready. Hari ini adalah hari kedua mau cooking demo. Ini hari Minggu ya guys ya. Tapi cooking demo yang hari ini tuh malam jam 6 sampai jam 7 kalau nggak salah. Jadi kita udah get ready semuanya. Kita mau makan siang dulu ya. Tapi kita sekali bawa ini jadi gak berbeda. Karena kan Yogyakarta super duper macet ya guys ya. Okay, see you guys later. Bye bye. Girl. Okay, jadi kita di hotel. Kita stop di bakery. Kita stop di bakery.
go. Nanti kita jam 5 kita langsung ke Mall Park. Ini favorit snack snack. Pilih. Donat lah, ada donat segala macam. Dulu tuh banyak banget. I don't know why, sekarang gak terlalu banyak lah. Ini kita udah selesai jajan. Tapi sayangnya dia lagi tutup makanannya. Biasanya kita mau makan sini. Apa lo? Ya. Nah, ini dia bakso Bethesda. Nih, bakso Bethesda. Ini gak bisa di skip sih. Ini kalau ke Jogja pasti I selalu makan bakso. Gue bener-bener cinta bakso, tapi gak ada yang bisa ngalahin bakso Bethesda sih. Oke, kita udah selesai makan bakso. Lagunya. Oke, kita udah selesai makan siang, tadi makan bakso di Bethesda. Sekarang kita mau langsung meluncur ke mall, karena seperti biasanya kita harus ngopi dulu. Biasanya lu mau gaya-gaya otot lu. Iya. Hi guys. Hi, jadi kita sambil nunggu. Mulainya kan jam 6. Kita ngopi-ngopi dulu di Tobi Estate. Okay. Lagi make up. Saya gak bisa make up karena I so good at make up, you know. And mommy help me. I cuma bisa bikin alis doang. Mana alisnya, mana alisnya? Ya. Let's go. Okay, yeah. We are. Hi everyone. Dulu lu kurus banget dia. Kata siapa? Gemuk agak. He always doing gym, guys. Okay, gue makan bakso. Terus I shooting makan manis-manisan. Kalau kopi kan ya sesoft ini ya, kan dia padat gitu. Kalau panah kota tuh dia jigger. Saya Budi Ulti, mahasiswa Indonesia di Sekolah Gelapan Hari. Oke, kita pilih semuanya. Grogi gak sih? Jadi little helper, thank you lah. Jadi ini tuh langsung balik ke hotel ya, karena ini udah jam berapa ya? Ini jam berapa sih? Jam 9. Ini udah jam 9. Jadi syutingnya tadi cooking demonya itu selesai jam 8. Jam 7 enggak sih? Jadi itu cooking demo tercepat sih, karena kita bikin 2 menu kan. Mulainya jam 6. Selesai jam 7. Terus saya situ ngobrol-ngobrol sama yang ikutan cooking demo tadi. Sampai jam 8. Yes. Tadi ke kafe bentar. Ya dia beli apa tadi, lu beli apa sih? I buy nails. Oh my god, dia ngantri demi nails, guys. Imagine that. But they're so cute. Okay. Ini kita dari Bethel terus sudah lepas makeup karena gue nggak kuat dengan makeup. Sekarang kita mau ngopi. Mau ngopi di hotel. Ya, kita mau ngopi dulu. Habis itu baru ntar istirahat. Okay, see you guys there. Kira-kira siapa aja ya di kopi? Cing-cing. Nih, tempat kopinya. Aduh, buset. Kita lagi ngopi, terus nunggu Indomie ya. Ya, Rafid. Kita nunggu, ya apa? Kita nunggu apa? Indomie goreng with jagung. Hai Desna, hai Haura. Kalau pedes gimana? Iya. Ini jam berapa ya? Kan
Gak pedes kan? Gak pedes kan? Seru banget. Gini-gini pedes gak ya? Akhirnya nih, Indomie, jagung. Jagung bakar. Imagine tuh jauh-jauh ke Jogja pesan Indomie, bro. Dikit lah ke kopi. Jam 11, kita mau. Pokoknya hati-hati dulu. Kenapa rambutnya bisa begini? Oke, guys. Karena alisnya aneh. Kita udah last day in Yogyakarta, udah selesai semua cooking demonya, kita mau pulang ya, Pak. Kita kangen dengan Almair. So cute ya adik-adik juga ya. Kita mau beli apa tadi? Kita mau beli apa? Oleh-oleh. Cikgu. Kita mau beli apa namanya? Bakpia. Bakpia kukus. Bakpia. Oh iya, itu. Pokoknya nanti lihat aja kita kemana. Kalau misalnya ingat pasti direkam. Nanti kita suka gitu ya, tiba-tiba kebesokan hari. Emang vlog paling random sih. See you guys. Coklat, Ma. Oh, no, this cheese. Okay, guys, sekarang kita udah mau OTW pulang. Jadi langsung aja, thank you yang udah nonton. Terutama adik-adik ya, pasti mereka dua yang nonton. Okay, you guys, see you guys in another video.